back my channel Daddy Doa. Kali ini saya lagi ngebolang di kebun cabe. Nah, saya persis di belakang bandara ya. Bandaranya tuh. Kelihatan enggak ya? Wah, sebelah sana tuh bandaranya. Bandara Internasional Kertajati yang sekarang tinggal dua maskapai, Lion Air dan Air Asia. Citilink Garuda sudah off. Sekarang kita on di kebun cabe. Orang Sukamulya. Nah, orang Sukamulya kalau musim kemarau setelah panen padi rame-rame berkebun cabe, timun, dan yang paling mayoritas adalah semangka. Dan kedua adalah kebun cabe. Jadi mayoritas kedua setelah semangka. Semua rata-rata menanam cabe. Yuk kita ikuti. Kita kali ini ngebolang. Nah, bisa dilihat ini adalah kebun cabenya. Saatnya kita mendekat ya. Mendekat kita acak-acak. Wow, tuh bisa dilihat mangganya, keren. Bergerantungan. Nah, mangganya ini mangga gajah. Gedenya ya segede gajah. Nah, di bawah sana kita lagi bikin kopi. Cabe dan kebun-kebun lainnya. Nah, saat ini berada di atas ketinggian 70 meter. Buah apa pohon mangganya? Oh, mangganya gede tapi belum matang ya, enggak apa-apa. Kita coba satu aja. Kita dapat satu, saatnya kita buat ngerujak. Nah, berada di ketinggian 70 meter ini. Setinggi menara ATC, setinggi tower Telkom. Yuk kita turun. Nyolong. Aduh. Kita nikmati buah dapat nyolong. Masih mentah, lumayan buat diunjak. Mantap. Bikin meremlik. Yuk kita nyambut.
kita bikin kopi. Kita pakai ini aja manual. Tuh ya. Kopinya juga kita pakai ini. Sama aja ngopi. Yuk kita ambil air. Kita aduk. Aduknya pakai golok. Biar kuat. Biar kuat. Mantap. Buat tahan bacok. Kopi cap golok. Mantul. Yuk kita apa? Membakar. Kita menunggu sampai proses ini matang. Subscribe di channel Dedi Doa. Like, kasih like, komentar sebanyak-banyaknya.